Kesan negatif yang dilakukan oleh manusia ke atas alam sekitar semakin meningkat. Tetapi begitu juga kesan pemuliharaan seperti yang terdapat di kawasan konservasi burung di Kuala Gula. Kawasan perlindungan yang dikelilingi oleh hutan bakau yang subur ini menyokong pelbagai jenis kehidupan. Saban tahun, kawasan konservasi burung Kuala Gula menyediakan tempat berteduh bagi lebih daripada 200,000 ekor burung yang berhijrah. Dalam pencarian mereka untuk tempat yang lebih panas semasa musim sejuk di hemisfer utara, adalah dianggarkan 55 spesies burung akan menyertai 110 spesies burung residen di sini. Kuala Gula terletak di sebelah barat laut Taiping di sepanjang pantai barat semenanjung Malaysia di dalam sebuah hutan simpanan bakau yang terbesar di dunia. Kuala Gula yang diuruskan oleh Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia atau Perhilitan menawarkan pelbagai jenis habitat bagi kajian burung serta kelakuannya. Pantai berlumpur adalah ciri utama kawasan konservasi burung di Kuala Gula. Ia merupakan salah satu daripada pelbagai jenis habitat untuk melihat burung dalam persekitaran semula jadi mereka. Apabila air surut mula mendedahkan lumpur pantai, ribuan invertebrat kecil serta organisma halus keluar mencari makan. Ketam-ketam keluar dari lubang masing-masing untuk menjalankan aktiviti di permukaan seperti mengawan dan makan. Ia menyuapkan butir-butir halus lumpur ke mulutnya untuk menapis bahan makanan. Ikan belacak adalah antara spesies ikan yang boleh hidup lama di daratan. Ia berjalan di atas lumpur menggunakan sirip pektoralnya sebagai topang. Ikan jantan yang hendak mengawan akan melompat untuk menarik perhatian ikan betina. Apabila ia berhadapan dengan pesaingnya, ia akan bertindak dengan garang. Burung-burung pesisiran pantai juga memperolehi makanan mereka dari lumpur yang kaya dengan bahan organik. Di antara burung-burung ini, ada yang datang dari Rusia dan Jepun mengharungi laluan udara Timur Asia untuk mengelak musim sejuk di tempat asal mereka. Penerbangan yang sebegini jauh menghabiskan simpanan lemak badan mereka. Tenaga ini perlu diganti sebelum mereka dapat meneruskan perjalanan ke selatan sehingga sejauh Australia. Walau bagaimanapun, terdapat penghijrah-penghijrah ini yang akan menamatkan penerbangan mereka di Kuala Gula. Penghijrahan ke utara bermula dari bulan April hingga Mei setiap tahun, apabila burung-burung ini kembali ke tempat asal mereka untuk membiak. Secara kolektifnya, burung-burung ini dipanggil sebagai peranduk. Spesies-spesies yang berlainan menggunakan kaedah pemakanan yang tersendiri bagi memastikan persaingan yang minimum bagi sesuatu jenis sumber makanan. Paruh burung kendi pisau raut yang lebih panjang membolehkannya mencari di dalam lumpur, manakala burung kedidi pula memperolehi makanannya dari permukaan lumpur dengan paruhnya yang lebih pendek. Kawasan lumpur ini menerima burung bangau residen dan penghijrah yang tertarik dengan jumlah makanan yang banyak terdapat di persekitaran ideal ini. Burung bangau biasanya terdapat dalam kumpulan yang berlainan spesies. Burung bangau mencari makan dengan caranya yang tersendiri. Ia adalah seekor pemangsa yang cekap dengan keupayaan pergerakan yang pantas, penglihatan yang tajam serta paruh yang panjang dan tajam. Thank you.
Pelawat dari timur laut negara China ini dapat dilihat di Kuala Gula semasa musim sejuk. Pemburu yang berselera besar serta sabar ini dikenali sebagai burung pucung China. Di mana terdapat ikan, di situlah terdapat burung residen pucung keladi. Cekap dalam menelan ikan yang lebih besar, ia menggunakan paruhnya yang tajam untuk mematahkan tengkuk mangsa sebelum memakannya. Walaupun telah melawan dengan beraninya, ikan belut ini akhirnya tewas juga. Ia menguakkan sayapnya sebagai memberi isyarat berakhirnya satu hidangan yang mengenyangkan. Terbang tinggi di atas hutan bakau, burung botak mudah dikenali melalui sayapnya yang lebar, paruh yang besar dan tengkuknya yang kekuning-kuningan. Burung botak adalah di antara burung yang terbesar di Malaysia. Walaupun ianya hampir pupus di kawasan lain, ianya sering ditemui di Kuala Gula. Burung botak ini adalah sejenis burung yang senyap, kecuali apabila ia menggunakan paruhnya. Ia mencari ikan, ketam dan krustesia lain dengan menggunakan paruhnya yang panjang dan tajam. Ular air ini juga tidak selamat dari mata serta paruh burung botak yang tajam. Setelah digigit di kepala, ular ini hanya mampu untuk meronta sebelum ditelan. Ketika air pasang, burung botak terbang ke atas pokok untuk berehat dan membersihkan badan. Burung-burung lain yang mencari makanan di kawasan lumpur juga beredar mencari tempat perlindungan. Hutan bakau membentuk ekosistem yang unik antara gabungan daratan dan laut. Ia menyediakan kawasan penampan yang penting yang membantu mengimbangi alam sekitar. Hutan bakau adalah tempat tinggal bagi tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri adaptasi yang unik. Dengan sistem akarnya yang kukuh di lumpur, pokok bakau mampu bertahan melawan arus pasang surut laut setiap hari. Sentiasa hijau dan dengan daun yang tebal dan licin, ia mampu menangani kadar transpirasi yang tinggi. Jauh ke dalam hutan bakau terdapat kawasan air payau yang menjadi tempat pembiakan bagi salah satu spesies burung yang paling terancam di dunia. Ketika bulan mengambang dan air laut sedang pasang penuh, perahu kecil boleh menyusuri laluan kecil hutan bakau ke Pulau Kelompang. Dari situ, laluan berjalan kaki melalui pokok-pokok bakau akan membawa anda ke kolam air payau yang dikelilingi oleh pokok api-api ke tempat rahsia burung upih bakau. Kolam ini mempunyai diameter tidak lebih dari 100 meter tetapi mempunyai sumber makanan yang cukup untuk burung upih bakau hidup bersama-sama dengan burung-burung yang lain. Burung upih bakau yang lemah lembut dan bergaya ini merupakan burung yang dihormati di timur. Dalam sesetengah kebudayaan, ianya dianggap sebagai simbol panjang umur dan murah rezeki. Selama beribu-ribu tahun, ianya ditonjolkan dalam karya seni dan sastra. Burung ini juga amat memilih makanannya dan hanya makan selama 2 jam dalam satu hari.
Burung ini nampaknya sudah kenyang dan akan terbang ke atas pokok untuk berehat. Burung upih bakau bertinggik di atas pokok bakau dan membuat sarang mereka daripada dahan dan daun-daun. Kawasan konservasi burung Kuala Gula merupakan satu-satunya tempat di mana burung ini membiak secara semula jadi. Ianya adalah tempat selamat yang terakhir bagi burung upih bakau untuk terus wujud. Jika dibandingkan dengan hutan hujan, bilangan spesies di avifauna hutan bakau tidaklah begitu banyak jenisnya. Sebahagian besar burung-burung di sini juga tinggal di dalam habitat jenis lain. Kebanyakan burung-burung ini adalah elusif. Burung cenuk besar adalah pemalu dan biasanya bersembunyi di celah-celah daun rimbun. Ia mencari serangga pada daun-daun dengan melompat dari satu paras ke paras yang lain. Namun, terdapat juga burung-burung lain yang mudah dilihat. Burung tiung batu tidak terbang ke tanah untuk mencari makan, tapi menunggu di pokok untuk menangkap serangga terbang yang lalu. Burung berberek ekor biru, sejenis spesies penghijrah, juga melakukan perkara yang sama tetapi tidak bersendirian. Spesies yang bergerak berkumpulan ini menggantikan burung berberek leher biru yang sebaliknya telah berhijrah ke selatan. Burung belatuk emas ini sedang giat bekerja. Ia menggunakan paruhnya untuk membuat lubang dan mencari serangga dan ulat di kulit pokok yang lembut. Burung Raja Udang menyerikan lagi hutan Kuala Gula dengan warnanya yang garang. Beberapa jenis spesies seperti burung pekaka bakau ini tinggal di kawasan ini. Burung Raja Udang memburu bersorangan dengan menanti mangsanya berhampiran air dan sentiasa bersedia untuk menerkam habuannya seperti ikan, ketam dan cicak. Burung kelingking yang mempunyai kaitan dengan burung Raja Udang ini telah muncul dengan tiba-tiba dan menjadikannya penemuan yang pertama yang direkodkan di Kuala Gula. Apabila hutan menjelang senja, berpuluh-puluh ekor burung tiung berkumpul sebelum pulang ke sarang masing-masing. Waktu senja juga menyaksikan burung-burung bangau kembali bertinggik di celah-celah pokok bakau. Subuh. Selepas semalaman menjamu selera, burung pucung kuak yang menetap di sini kembali ke sarangnya di atas pokok bakau. Mereka akan menghabiskan masa siang dengan bertinggik di atas pokok. Burung ala kolonial ini akan mendominasi sebuah kawasan yang kecil walaupun terdapat kawasan lain yang bersesuaian. Dalam kawasan konservasi burung Kuala Gula, terdapat kumpulan burung pucung kuak yang berjumlah hampir 20,000 ekor yang merupakan satu-satunya koloni pembiakan yang besar bagi spesies ini di Semenanjung Malaysia. Musim membiak adalah berbeza dan biasanya berlangsung sehingga 5 bulan. Semasa pembiakan, burung pucung kuak mempunyai dua helai bulu tengkuk manakala kakinya pula bertukar menjadi merah. Bahan-bahan untuk sarang mengeram biasanya dikumpulkan oleh burung jantan, manakala burung betina membina sarang. Apabila sarang sudah disediakan, pasangan akan mengorbankan masa mencari makan untuk mengawan. Antara 2 hingga 6 biji telur dihasilkan dan pengeraman berlangsung selama 3 minggu. Semasa tempoh 5 minggu pertama hidup mereka, anak-anak burung bergantung kepada ibu bapa mereka untuk mendapatkan makanan. Selepas tempoh ini, mereka akan menyertai ibu bapa mereka keluar mencari makan pada waktu malam. Memberang licin adalah yang paling besar di antara spesies memberang di Malaysia. Anak-anak memberang sangat gemar bermain
kerana ini merupakan salah satu cara meningkatkan ketangkasan mereka untuk memburu dalam persekitaran hutan bakau. Mereka merupakan perenang yang hebat, memburu ikan dengan gigi serta kuku mereka yang disesuaikan untuk tugas ini. Memberang membentuk sebuah komuniti yang rapat dan bergerak secara berkumpulan sehingga 15 ekor atau lebih dalam setiap kumpulan. Kuala Gula juga merupakan kediaman bagi lutung kelabu. Dibezakan melalui jambul yang menegak pada kepala, ia memakan bunga, buah dan daun-daun dari hutan bakau. Lutung kelabu dewasa amat berbeza dari anaknya. Selepas 3 hingga 5 bulan, bulu anak lutung kelabu akan mula bertukar warna. Kerap didengar tetapi jarang dilihat, burung hantu adalah pemburu yang kebiasaannya beroperasi pada waktu malam. Mata yang besar membolehkannya mengumpulkan jumlah cahaya yang sebanyak mungkin untuk melihat pada waktu malam. Burung hantu juga mempunyai daya pendengaran yang tinggi, manakala bulu-bulunya yang lembut memastikan penerbangan yang senyap. Burung hantu berbintik adalah jenis paling banyak yang dapat dilihat di antara 4 spesies burung hantu di Kuala Gula. Ia mudah dilihat di ladang-ladang kelapa sawit di kawasan sekitar Kuala Gula. Mereka sering mempamerkan kasih sayang antara satu sama lain di mana burung jantan sering mencium atau membantu membersihkan pasangannya. Burung hantu amat menjaga kawasannya, terutama sekali ketika memelihara anak mereka. Tugas ini dilakukan bersama oleh pasangan burung hantu. Di antara semua jenis burung, burung pemangsa adalah pemakan daging yang teratas. Menjelang subuh, burung helang kuit yang tinggal di sini mula mengeringkan sayapnya dan bersedia untuk terbang bagi mencari mamalia kecil, reptilia dan amfibia. Helang merah dengan renungan matanya yang tajam akan memerhati mangsa. Apabila hari menjadi semakin panas, helang merah akan menghabiskan masa dengan terbang tinggi di angkasa. Udara panas yang naik ke atas atau thermals membolehkan burung ini meluncur jauh tanpa banyak usaha. Sebagai pemburu yang biasanya dengan hutan bakau, helang merah akan menerkam dari atas untuk mencengkam mangsanya.